Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AM Channel One. Kali ini saya kedatangan satu unit expander exit AT. Cek. Lihat exit. Oh ya, AT. Nah, satu unit expander putih ya, white. Exit AT. Ini mau DOR ini ya. Nah, ini merupakan mobil tipe paling banyak dicari, exit paling banyak laku. Ini dia tampilannya. Untuk tipe yang paling banyak laku dan warna ini juga warna yang lumayan laris, warna putih. Walaupun harganya sedikit lebih mahal ya, lebih mahal 1.500.000. Putih mutiara ya. Nah ini dia penampakannya ya. Itu datang lagi tuh satu lagi deh. Apa mau servis ya? Servis kayaknya. Servis apa dan? Oh iya dia mau servis. Platnya udah hitam soalnya. Ini deh. Ini joknya ya, motif joknya. Oh, ternyata joknya tuh kalau yang exit sama kayak punya ultimate. Kecuali yang GLS itu beda motifnya. Nah, ini dia. Persnelingnya ya. Untuk rem tangan belum soft touch ya. Untuk pengatur AC masih ya biasalah. Sama semuanya ya, nggak ada perubahannya. Untuk di depan ini exit tuh udah ada pengatur audio ya, di sebelah kiri setir ini. Dan belum start stop engine. Ada pengatur spion ya, kanan kiri, mau di atasin bawahin. Ini dummy. Untuk yang lainnya sama, paling beda di kiri itu kalau yang ultimate dia pakai motif kayu, kalau ini silver. Selainnya ultimate ke bawah itu sama semuanya tipe. Ini dia penampakan. Ya pelek udah sama kayak punya ultimate dan spot. Untuk rakitan dia pasti 2019 dan lahir baru kemarin ya, bulan kemarin. 13 bulan 5. Ini umurnya baru 1 bulan lebih berapa? 10 hari ya. Ini tanggal 13 kan. Bulan lebih 10 hari. Ini tanggal 23. Ngeresnya gede banget nih di tengah. Oh ini tarik, jadi bisa buat dua penumpang maupun tiga penumpang tengah. Kalau di belakang nih, wah, bisa buat dua penumpang. Tapi kalau yang kurus ya bisa tiga, bisa tiga juga ya. Mantap banget ya. Nah, posisi naik juga enak banget nih. Posisi di penumpang belakang tuh kalau mau naik tuh enak, nggak kayak yang lainnya. Saya pernah naik di mobil-mobil kuda. Saya pernah naik kuda tuh, oh, susah banget kalau naik ke belakang. Walaupun ini kursi jok udah dibuka juga susah. Kan bisa diangkat ke atas juga. Sebelah sana juga bisa.
Dan kursi juga bisa dilurusin ya. Ini buat bawa barang bawaan tuh. Nah ya, itu lurus. Bisa buat naikin sepeda atau yang lainnya ya. Cek, kita cek ke belakang. Kita juga punya L300 tuh satu. Nah, ini dia penampakan dari belakang ya. Mantep banget. Nah, ini dia kelihatan luas banget. Belakangnya itu kok, kalau buat bawa koper ini muat banyak. Cek. Perlengkapan komplit semua. Nah ini mantap banget ya. Oh, buat ngangkut kambing juga bisa. Jangan sayang, saya mau ambil bukunya. Nah, banyak saku-saku juga nih. Ini bisa dilepas juga nih ke atas. Nah, kalau ini masih jungkit ya. Biasanya kan ada yang slit. Nah, kayak gini slit nih di depan. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di HM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.